mengajarkan kebiasaan menabung dapat dilakukan sejak dini. Menabung memiliki banyak manfaat, termasuk untuk anak-anak. Selain belajar arti tanggung jawab, menabung juga mengajarkan hidup hemat. Orang tua dapat berperan sama untuk mengajarkan anak menabung. Satu, tentukan tujuan menabung. Bantu anak menentukan tujuan yang bisa dicapai dengan menabung. Tentunya akan membuat anak lebih termotivasi menerapkan kebiasaan baik ini. Anak perlu tahu untuk apa ia harus berhemat dan menyisihkan uang untuk ditabung. 2. Sediakan tempat untuk menabung. Untuk anak yang masih kecil, sediakanlah celengan sederhana. Sementara untuk anak lebih besar, pertimbangkan untuk membuka rekening tabungan di bank. Saat ini sudah banyak rekening tabungan khusus anak-anak. 3. Buatlah jadwal menabung. Akan lebih baik jika anak membuat jadwal menabung. Misalnya anak-anak Rp1.000 setiap hari atau Rp5.000 seminggu. Sementara anak yang lebih besar biasanya mereka sudah diberi uang saku per minggu atau per bulan. 4. Ajari anak cara membedakan keinginan dan kebutuhan. Anak perlu tahu bagaimana cara membedakan keinginan dan kebutuhan supaya ia bisa mengatur skala prioritas saat menggunakan uang. Kebutuhan adalah hal yang penting dan harus dipenuhi dalam waktu dekat. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang penting tapi bisa dipenuhi nanti, misalnya ponsel baru, sepatu, sepeda, dan lain-lain.